kelihatan bahwa kandungannya apa saja. Karena memang saya lihat itu bersih betul, jadi setiap saat ya mereka beli di situ. Ini sebenarnya ya, tanpa ingin menghimbau juga. Sudah. Tetap dong, saya mau dong ke ibu. Atau sampai mulut sebab saya mau. Ya, saya bilang ini karena kita belum KLB saja, kita mulai semua ketakutan kan, apa-apa begitu. Tapi ya tentu sebagai tahun-tahun ke depan kalau sudah menikah. Epet nih buat Epet. Nugget. Ini apa? Sengen. Kalau adalah bahwa produk-produk ini tanpa izin FDA. Yang dibuat sebenarnya yang di lorong sepanjang itu karena anu ya, itu kan dari sisi kebersihan. Jadi setiap hari kita belum apa fokus ke situ karena toh ya, tapi kalau saya tidak itu tanpa izin edar ya, kita tahu bahwa nomor izin edar untuk kosmetik biasanya diawali dengan huruf NA ya, kemudian diikuti dengan 11 digit angka. Nah, ini yang banyak yang belum memiliki izin edar dan kami kategorikan ini adalah produk ilegal. Bu, untuk kosmetik-kosmetik ini ditemukan di mana-mana? Ini hanya yang kemarin ya. Jadi ini di ACC ini. Ya, kalau yang untuk yang di MCM itu beberapa waktu yang lalu itu cukup banyak ya, itu kurang lebih ada ini ACC untuk dua sarana saja.